Dan adalah cara memuja dia apa semua yang agak menjijikkan jugalah pada saya. Dia kena maintain tau. Maintain satu satu bulan tu 5 orang. So kalau dia tidak ada, dia tidak ada customer nak sebut dan senang faham eh. Orang customer nak senang faham eh. Orang suruh dia untuk sihir orang, dia tetap kena maintain 5 orang tu. Tuan-tuan sekalian eh. Dalam buku psychiatric ataupun rujukan psikologi, saya sebut DSM-5 tadi. Salah satu dia, dia bahas bab sihir. Maknanya benda-benda yang berkaitan orang hilang ingatan. Hatta ahli sains, psikiatri dan psikologis juga mengiktiraf wujudnya benda tu. Wujudnya benda tu. Kita bukan cerita kita lah. Orang masjid je, orang agama. Dan konon-konon ni orang sains kata, alah dia merepek lah. Percaya bukan-bukan. Hatta baca buku sekretari, dia juga mengiktiraf wujudnya sihir. Menyebabkan orang hilang ingatan, orang lupa ingatan, kerasukan dan sebagainya. Benda tu memang real wujud. And, dan orang yang sihir ni, dia ada bermacam-macam. Ada dia sihir sebab memang dengan niat. Sama ada dia sihir orang tu untuk mudarat orang tu, dia dibayar ke, diupah ke. And, tok boleh tak tolong jadikan dia ni sakit ke apa semua. Maka dia pun diupah. Ataupun kadang-kadang dia kena maintain ilmu dia. Dia kena maintain ilmu dia. Saya pernah berbual dengan orang yang ni apa nama pengamal santau lah ceritanya. Dan adalah cara memuja dia apa semua yang agak menjijikkan jugalah pada saya. Dia kena maintain tau. Maintain satu bulan tu 5 orang. So kalau dia tidak ada customer nak sebut dan senang faham eh. Orang customer nak senang faham eh. Orang suruh dia untuk sihir orang, dia tetap kena maintain 5 orang tu. Ha. Itu yang lepas sembarang nasiblah siapa kena. Nasiblah siapa kena. Busung contohnya kan. Bentuk real wujud. Check doktor air. Sihat, darah okey, semua okey, tapi perut makin membesar. Sakitnya tak usah cerita lah. Sampai boleh mudarat meninggal. Rumah kan. Jadi tak boleh nak logikkan, bukan sebab tak jumpa lagi ya. Apa tapi dari sudut psikologi benda tu mari wujud. Antaranya nak kita hindarkan surah Al-Baqarah. Lepas tu masuk rumah baru bagusnya baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah baca untuk menghindarkan sihir kat rumah tu. Jadi ini antara kelebihan baca Quran. Nabi galakkan terutamanya bagi orang-orang yang kebetulan tidak direzekikan dia tu jenis membaca Quran. Jadi kadang-kadang kita ibadah kita pun tak sama. Allah rezekikan kita senang buat. Ada pada saya pun sama. Ada suka sedekah kan, tak apa hati nak sedekah. Ada orang sedekah dia tak berapa suka tapi dia suka puasa. Ada orang minatnya sembahyang sunat. Ada orang minatnya apa? Tolong ni lah. Orang susah ke. Mana dia gempa bumi, situlah dia ada. Saya ada satu kawan-kawan, main susah nak jumpa dia. Tapi tempat bencana nak jumpa dekat tempat bencana. Tempat bencana adalah dia. Sebab dia suka tolong dia macam tu. Rezeki dia lah bahagian itu.